Oke, sekarang kita akan melanjutkan UK2 getaran harmonis bagian esai yang B, di mana soalnya sebuah benda bermassa M digantungkan pada tali sepanjang, berarti diketahui ini ada dua keadaan, keadaan satu dan keadaan dua, di mana massanya adalah M dan panjang tali adalah L, kemudian periode getarannya T, berarti T satunya sama dengan T. Hitunglah persentase tali yang perlu diubah sehingga periode getarannya menjadi setengah kali semula. Berarti ini artinya M-nya tetap, L-nya L2 ini ya. L2-nya berapa? Jika T2-nya dirubah menjadi setengah T. Nah, tapi yang ditanya tuh persentase ya. Persentase perubahan. Persentase perubahannya berapa? Nah, di kalau nyari persentase perubahan, kita nyari cari dulu nilai L2 ya dengan perbandingan. Jadi, rumus perbandingan itu adalah T1 per T2 sama dengan akar, L per L1 per M, E2P ya, sorry, per 2P akar L2 per M. Nah, ini boleh kita coret habis, M habis. Nah, T1-nya adalah T, per T2 adalah setengah dari T. Jadi, dapat L1 per L2. Oke, okay. Lanjutin di sini. Nah, jadinya ini bisa juga nih T dicoret. Nah, karena dia 1 per 2, jadi naik 2 per 1 berubah dia jadi 2 per 1 kan dari akar L1 itu L per L2 itu L2. Ya, supaya hilang akarnya kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan. Berarti jadinya 4 per 1 sama dengan L per L2. Kali silang berarti 4 L2 sama dengan 4L. Berarti nilai dari, kok 4? Jadi ini adalah 4 L2 sama dengan L ya. Jadi L2 sama dengan 1/4 dari L. Nah, kita dapat L2. Berarti dia mengalami penurunan ya. Penurunan penurunan panjang yang mulanya dari L menjadi 1/4 L. Nah, berarti persentase perubahannya itu adalah persentase perubahan. Perubahan sama dengan awal kurang akhir. Per awal. Jadi kita punya awalnya itu L-nya, persentase perubahan L ya. Awalnya L kita kan L. Dikurang akhirnya itu adalah 1/4 L. Per awal kita adalah L. Nah, ini kan kalau kita cari, ini kan boleh dirubah jadi 4/4, kan artinya sama dengan 1. Berarti 3/4 L per L. Coret-coret ini ya. Ini kali 100% ini ya. Kali 100%. Kali 100%. Oke, kali 100%. Jadinya ini dapat 3 per 4. Kali 100%. Nah, 3 per 4 itu kan 0,75 ya. Jadi, ini dapatnya 300 per 4%, yaitu sama dengan 75%. Jadi, persentase perubahan L adalah 75% ya. Jadi persentase tali yang perlu diubah sehingga periode getarannya menjadi setengah kali semula adalah 70%.